Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan kalau yang disebarkan adalah kebaikan maka lanjutkan itu. Adapun masalah setan menghembuskan rasa ujub atau rasa sombong atau pujian ini pujian itu maka ini adalah bagian dari tipu daya setan, maka kita harus memerangi. Sebagaimana kita berjihad memerangi kebatilan dan memerangi kejahilan di tengah masyarakat, maka kita juga perangi diri sendiri dari tipu daya setan tadi, masalah ujub, masalah riak, masalah sombong dan seterusnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Al Mujahid dan nafsu Seorang mujahid adalah orang yang memerangi diri sendiri untuk taat kepada Allah. Dan juga hadis Bukhari Uh, yaitu diriwayatkan kalau tidak salah oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr ibn al Rasulullah bersabda al Mujahid manjahat dan nafsahu filah Mujahid adalah orang yang memerangi dirinya di jalan Allah jadi memang ini adalah terus menerus peperangan kita sampai mati jangan berhenti dari menebarkan kebaikan dan jangan berhenti dari memerangi diri sendiri agar selamat walhamdulillahirobbilalamin